Pembongkaran bangunan tempat hiburan malam di Kota Serang, Banten berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak untuk dibongkar. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP membongkar tempat hiburan malam di Jalan Raya Serang Jakarta, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Pembongkaran berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum sempat menghalang-halangi alat berat yang akan merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Bangunan tempat hiburan malam ini sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan tahun 2023. Namun oleh pihak pengusaha dibangun kembali dan diduga berdiri di atas tanah milik negara. Usai mendapat dukungan dari tokoh dan organisasi masyarakat, Pemkot Serang akhirnya meratakan bangunan tempat hiburan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.